Assalamualaikum guys. Welcome to my video. Nama aku Nick. Kalau korang tak subscribe aku lagi, bolehlah tolong subscribe and then like the video ni. Ayuh lama. Cepatnya promote. Belum tak apa-apa dah promote lah. Okay, so hari ni aku nak pergi fly jap. So nanti aku akan tunjuk lah macam mana, kat mana aku pergi. Okay, jom gerak. Kalau itu kan tengok cuaca ni macam tak apa-apa nak ngam. Tapi kita tengok lah macam mana. Kalau sampai sana kat tempat pantai nanti, area pantai, kalau angin kuat sangat macam nak hujan, mungkin aku akan board fly lah. Aku just nak tengok how it turns out dengan noise, highlight. Aku nak test few things lah. Before this, like last week aku ada fly dekat pantai Mekmas. Macam kalau korang boleh tengok dekat video ni, yang ni, aku dah puas hati dengan cara dia navigate, cara nak fly smooth tak smooth, apa semua, dia punya speed. But this time aku nak tengok macam mana dia punya image quality. So nanti sampai sana nanti tengok lah macam mana. For those you guys yang macam tertanya-tanya apa yang aku buat sebenarnya, apa kerja aku sebenarnya, scuba diving instructor. So aku mengajar, aku train customer, basically people untuk jadi scuba diver. So itu yang aku buat sebenarnya. And then aku juga ambil gambar wedding. So basically aku ni pun wedding photographer. Tapi for the moment, dua-dua kerja tu aku tak boleh nak buat. So that's why aku cakap kita tunggu government punya decision untuk bagi pelepasan pada kita orang untuk teruskan operation kita orang lah, scuba diving dekat pulau. Sebab macam korang tahu, pelancongan, industri pelancongan yang paling teruk terjejas lah. So anything, kalau korang macam nak tengok video-video yang lain, boleh check balik lah. Buka channel aku, tengok balik video yang awal-awal tu. Sebab aku sebenarnya banyak content pasal life at the island. So you guys are welcome to watch that video lah. Okay. Oh, okay, now kita dah sampai dah dekat pantai Kemayan. Sebenarnya aku, kalau boleh aku nak elakkan daripada tempat orang ramai. Tapi tak apalah, ni okay ni. So dah kena cari vantage point lah. Okay, jom lah aku tukar pada chest mount pula. Okay, drone, controller. Okay, jom lah keluar. Yang lain aku malas nak bawa. Pantai Kemayan. Aku jarang datang sini sebenarnya. Tapi kawasan ni macam dia agak luas untuk fly. Tu banyak vantage point lah. Sekejap, aku nak pergi dekat batu depan tu. Okay, so aku ada letak ND16 dekat depan ni. So kita tengok macam ni lah. Ada setengah kawasan kau tak boleh fly tau. Macam semalam aku pergi dekat pantai Snok, dia macam terlampau dekat dengan landasan kapal terbang. So aku try fly above 50 tapi tak dapat. Sampai 50 meter, dia memang automatically dia tak bagi fly lebih daripada tu. So yelah, kalau nak fly, fly responsibly lah. Check complete. Okay, done. So kita bawa turun lah. Bateri dah dulu. Alright, sorry pasal tadi lah. GoPro bateri aku habis tadi. So aku tak perasan. Aku cakap sorang-sorang. Alright, so sekarang jom lah gerak ke next location.
aku tak tahu sempat ke tak. Aku ada satu battery. So tadi aku fly total dalam berapa minit lah. Sekejap aku terlalu, aku lupa lah. So itu pantai Kemayan lah. Korang enjoy lah tengok video tadi. Sure lah, pakai casmon ni aku rasa macam pakai bra ke tau. Aku tak pernah pakai bra tapi nak rasa dia macam tu lah. Okay, so few things aku nak bagi tahu pasal apa Mavic Air 2 ni. Yang aku paling apa macam nak ada improvement is dia punya setting untuk sharpness, contrast dengan saturation. DJI patut update firmware untuk boleh kita ubah setting tu lah. Sebab pada aku, kalau kau shoot dengan automatic punya sharpness, biasanya DJI punya kamera ni dia akan buat betul-betul sharp sampai kan senang nak dapat noise tau. So dalam video tu banyak noise. So aku prefer kurangkan sharpness. Nanti aku akan tambah balik sharpness tu dalam post processing, dalam komputer ke dalam iPad ke, sama. Sebab apa? Nak buang noise. Apa yang aku suka pasal Mavic Air 2 ni banyak sebenarnya. Contohnya macam battery, flight time memang lama. Kalau kata aku fly dalam 25 minit, 26, 27, still ada lagi dalam 19%, 17%. Depending lah, depending pada mana kau fly. Ada angin ke, tak ada angin ke, depends lah. And dia punya control smooth lah. Dia macam tak ada lah macam Mavic Pro 1 dulu. Mavic Pro 1 dia agak kasar sikit lah. Dia mungkin firmware update kot. Nanti lah tengok macam ni. Pada korang yang rasa nak, macam nak beli Mavic Air 2 ni, if it's your first drone, kalau kau ada budget, teruskanlah, go on lah. Kalau kau nak buat video sahaja, hobi ke apa, sebenarnya memang okey. Harga dia okey lah dengan apa yang kau dapat tu. Cumanya ada setengah few things lah, macam full manual control on how the video turns out tu. Itu yang macam kurang sikit lah. So anything, kalau ada apa-apa soalan nak tanya aku pasal Mavic Air 2, just tanya komen kat bawah. Aku akan try jawab setakat yang aku tahu. And then kalau korang nak minta aku try fly under setting yang lain ataupun buat obstacle avoidance ke apa semua ke, just bagi tahu juga. Kalau aku boleh buat, aku try buat. Okay, okay, I think that's it lah pasal vlog kali ni. Hope you guys okay lah dengan video yang aku try shoot tadi. Sebab aku just buat fly simple-simple je, try tengok setting apa semua, try maneuver sikit. So macam biasa, aku akan minta korang subscribe channel aku kalau korang tak subscribe lagi. Kalau ada yang video kalau ada yang baru tengok video ni, and then like and then share lah this video kalau video ni membantu korang. Sebab apa yang korang buat tu akan membantu channel aku untuk grow sikit lah. Sebab aku suka sharing, tapi in the meantime mungkin pasal tech review lah. Walaupun aku sebenarnya bukan buat tech review dekat channel ni, aku more live on the island. But apa-apa pun, thanks for watching this video and then hope to see you guys again lah. Okay, assalamualaikum, bye.